Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Kita memasuki hari baru, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020. Marilah kita mempersiapkan batin kita untuk merayakan misa hari ini dan membawa intensi kita. Intensi yang disiapkan yang merayakan ulang tahun hari ini, Pak Yosef Kadenan, anak Christian Benedictus Jeremia Ati, dan konfrater kami, Pater Consbeo SVD. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, 40 hari kematian dari seorang bapak dari Ibu Tina. Juga mohon berkat untuk semua anggota keturunan almarhum di mana saja mereka berada. Mohon berkat Tuhan untuk semua penderma yang selalu peka akan kebutuhan sesama. Mohon berkat atas semua pendengar sabda Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menjamah mereka. Dan juga berdoa bagi mereka-mereka yang secara sadar menolak Tuhan dan sesama. Semoga Roh Tuhan senantiasa menggerakkan hati mereka untuk kembali bertobat. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit dalam keluarga kita dan juga korban coronavirus corona. Dan mohon berkat Tuhan bagi kita semua yang hadir entah secara fisik atau rohani dalam misa ini. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah mengakui di hadapan Allah bahwa kita telah berdosa dan marilah mohon belas kasihan Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari, Allah yang Maha Kuasa telah memulai karya penyelamatan di tengah-tengah kita dan Ia akan menyelesaikannya pula sampai pada hari kedatangan Kristus kelak. Semoga Dia yang mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berilah kami kiranya sukacita roh-Mu. Dan semoga kami selalu mengalami bahwa Engkau beserta kami setiap kali kami berkumpul atas nama Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah
dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama Tuhan atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruangan pengadilan. Maka semua orang yang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadah, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah merajai semesta alam. Allah merajai semesta alam. Segala bangsa bertepuk tanganlah. Elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Allah merajai semesta alam. Haleluya. 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 Kristus harus menderita sengsara dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Inilah kata-kata peneguhan dari Yesus sendiri. Dan sepertinya ini keluar dari pengalamannya sendiri. Bagaimana ia sengsara, bagaimana ia disalibkan, bagaimana ia mati di kayu salib. Tetapi sesudah kematiannya, ia memperoleh kemenangan. Ia bersuka cita. Sesudah kebangkitannya, ia menampakkan dirinya kapan saja kepada murid-muridnya, kepada para rasul. Dan kalau kita juga ingat kehidupan para martir, banyak martir yang menderita. Tetapi di balik penderitaan itu, mereka selalu bersuka cita. Mereka bisa bertahan walaupun ada penderitaan. Saya yakin kita juga punya pengalaman seperti itu. Kalau kita betul menyatu dengan Tuhan, di saat kita menderita, walaupun kita ada perasaan sakit, tetapi selalu ada kedamaian dalam hati kita. Dan kedamaian itulah yang membuat kita tahan banting kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan. Jadi apa yang dikatakan Yesus pada hari ini sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mulai dari Yesus itu sendiri, bagaimana penderitaan dialaminya. Kemudian dia juga menyampaikan itu semua kepada para muridnya. Dia tidak sembunyi tentang penderitaan yang akan dialami oleh para murid. Tapi dia juga memberi jaminan bahwa di balik penderitaan itu semua selalu ada sukacita. Dan sukacita yang paling utama yang akan kita alami adalah sukacita abadi hidup bersama Tuhan dalam kerajaannya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kalau sekarang saudara-saudari sekalian mengalami kesulitan hidup, penderitaan, pandanglah Yesus. Pandanglah para martir, para santu. Ingatlah mereka semua. Mereka pasti akan selalu mendoakan kita. Dan semoga iman kita juga dikuatkan berkat inspirasi hidup mereka semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepada-Mu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan pada-Mu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, berkenanlah memberkati roti anggur ini menjadi lambang putra-Mu, dan semoga kami selalu dipimpin oleh roh-Mu di jalan keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan Yesus Raja Mulia yang mengalahkan dosa dan maut telah naik ke surga, menjadi pengantara Allah dan manusia, hakim atas dunia, dan Tuhan segala kuasa. Ia tidak meninggalkan kami yang lemah ini, tetapi mengajak kami percaya bahwa bersama Dia, kepala dan tumpuan hidup kaum beriman, kami pun turut serta menuju surga. Maka dipenuhi kegembiraan Pasca, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat, bermarah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang hadir, entah secara fisik atau rohani dalam perayaan misa hari ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun ya Tuhan, dalam keluarga kami, teman-teman kami, dan secara khusus mereka yang kami sebut nama mereka hari ini. Dan juga jamahlah mereka yang sakit, entah di rumah atau di rumah sakit, sakit apa saja, semoga jamahmu memberi mereka kekuatan, kesabaran, dan kalau boleh kesembuhan. Dan berkatilah para penderma kami yang begitu setia dan peka terhadap kebutuhan sesama dan selalu tergerak hati untuk membantu sesama. Berkatilah mereka ya Tuhan. Dan juga kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk keluarga besar Kung di mana saja mereka berada. Semoga mereka selalu mengalami kebaikan dan cinta-Mu. Berilah mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan muliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepada-Ku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus secara fisik, saya mengajak kita sekalian yang hadir secara rohani mengikuti misa ini lewat YouTube untuk sama-sama berdoa mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani dalam diri saudara. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang,
Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Hidup ialah daya kekuatan rohmu. Semoga kami kau jiwai dengan rohmu itu, agar seluruh dunia merasa gembira karena mengalami kau dampingi dan kau kehendaki menerima kedamaian sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala kegiatan kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisat SVD, Kubu Ruteng Manggarai Flores, NTT.